some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat menunaikan ibadah puasa. Salam sehat semuanya teman-teman ya. Kali ini hari Jumat berkah. Tanggal berapa ini? Tanggal 14 April 2023. Di mana hari ini rollingannya 10DD. 10DD ini menggantikan 30RE. Yang ini ada Pak Ratno 28DD, terus 35, terus Braling 26. Oh ya, kemarin tuh rilisan 14 unit. Dan kabar menarik lagi, driver dari 26DD yaitu Pak Tri atau Pak RT lah, Pak Tri lah, itu menemukan sebuah handphone merek iPhone. Dan baiknya krunya Sinar Jaya itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan alhamdulillah pemiliknya kembali lagi telepon ke loket Sinar Jaya. Dan syaratnya mau mengambil itu yaitu tiket sama KTP, dan akhirnya kemarin sudah diambil ya teman-teman ya. Jangan khawatir, barangnya nggak akan hilang di Sinar Jaya, krunya terlalu jujur dan ramah. Di depan ada Pak Ratno nih, lagi udah. Ini rollingannya 10DD Armada Madura. Di sana terpantau Lorena, Haryanto, Balia Trans, Pariwisata, terus apa lagi ini? Kondisi terminalnya juga rame ya. Ini sudah menandakan arus mudik dari Malang ke Barat sudah mulai ada peningkatan. Terpantau medali emas masuk shelter nih. Di depan ini Haryanto, bekasnya siapa ya, Mas siapa, Ahok ya, Sunbreaker yang digantikan Kapolista. Pak Ratna lagi sibuk, panas-panas. Oh ya teman-teman, besok ada kabar gembira, tak kasih tahu. Besok itu Karoseri Tentrem sama Adi Putra yang Dream Coach itu rilis. Jadi rilisnya besok teman-teman, enggak jadi tanggal 19, tapi besok rilis. Rilisnya besok ya teman-teman. Tapi mohon maaf banget ya, besok aku enggak bisa nemenin nyampe sore malam, karena besok aku masuk siang. Jadi besok aku bisanya ya pagi kayak gini. Nemenin insya Allah ke Karoseri Adi Putra sama ke Karoseri Tentrem besok ya teman-teman, insya Allah, tidak janji. Pokoknya besok itu rilis kembali teman-teman, besok rilis. Jadi kemarin yang rilis, para krunya itu istirahat cuma sehari, langsung kembali lagi ke Malang. Wis, cuma dikasih tidur satu hari dok. Depan ini apa ya, Balia Trans Pariwisata nyangkut rombongan mudik kalau gak salah. Pokoknya besok rilis teman-teman. Alhamdulillah,
horor ini sih. Sinar Jaya besok rilis 11 unit 4 Adi Putra yang Dream Coach, yang 7 itu Tentrem RM. 11 ya, tapi besok 11 ya. Berarti udah kelar, selesai, serah. Gak ada lagi. Cuaca Malang ini panas hujan teman-teman. Oh ya teman-teman, ada yang kelupaan, ada rute terbaru dari Bagong, yaitu Malang Surabaya Bagong. Jalurnya lewat ini, lewat bawah, lewat tol panjang. Ada yang tol Karanglo, via tol ada. Itu Bagong bisnya itu. Buat teman-teman minta maaf ya, besok gak bisa nganter sampai apa? Adi Putra atau Tentrem nggak bisa nyampe rilisnya ya. Tapi insya Allah besok saya tak usahakan bisa masuk ke karoseri Tentrem buat lihat armadanya Sinar Jaya yang terbaru seperti apa sih. Tapi setidaknya bisa kasih kabar ke teman-teman semua kalau besok Sinar Jaya rilis lagi. Dan para kru cuma dikasih istirahat cuma satu hari. Jadi kemarin habis nganterin 14 unit, istirahat sehari, balik lagi ke Malang lagi. Mudah-mudahan krunya selalu berikan kesehatan, kelancaran selalu ya teman-teman. Di sini ono Mas Setu atau Mas Wisnu ya, sing cuci nih Sinar Jaya, sing paling rajin dewe. Di sana terpantau bus Bagong. Kemarin bus Bagong sama kayak apa Sinar Jaya tanggal 3 kemarin, gimana launchingnya Bagong, berapa unit itu diparkir di sini semua. Pembukaan rute baru Malang Surabaya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video dari Topan Channel. Buat teman-teman semoga kuat sampai buka puasa. Jangan lupa subscribe, like di Topan Channel. Yang belum subscribe bisa langsung subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya sampai bunyi teng-teng. Kabar terbaiknya besok Sinar Jaya rilis kembali, yaitu Adi Putra sama Tentrem, Dream Coach sama RM ya, besok. Dan sekali lagi mohon maaf besok nggak bisa nyampe ke rilisan karena besok aku harus kerja masuk siang. Kalau bisa tuker masuk pagi ya masuk pagi, tapi tadi udah mau tuker tapi nggak bisa. Jadi tetap masuk siang besok. Jadi bisa shortreknya pagi sampai siang aja teman-teman. Untuk penumpang alhamdulillah penuh, udah full seat semua. Ada longgarnya tanggal 19, 20, 21, tapi yang ini, yang eksekutif angkatan terakhir sama jam 4. Dan ada armada tambahan lagi yaitu Sweet Family di tanggal 18. Mudah-mudahan maju ya. Oke, sekian dulu video dari Topan Channel. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Sampai ketemu besok teman-teman.